Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Widya Mesrum, channel sederhana yang akan mengajak kalian para petani jamur jangkil pemula untuk belajar budidaya jamur jangkil yang baik serta benar ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian sesuatu yang bisa menjadikan kita gagal dalam melakukan budidaya jamur jangkil jagung ya. Tentunya dalam melakukan budidaya jamur jangkil atau dalam melakukan segala usaha pasti akan adanya suatu kegagalan ya, tidak seterusnya akan berjalan mulus. Oleh karena itu kita harus mengetahui, kita harus mencari apa penyebab dari kegagalan tersebut ya. Dan untuk kali ini tentunya masih dalam pembahasan mengenai budidaya jamur jangkil jagung ya. Saya sarankan kepada kalian supaya kalian tidak mengalami kegagalan dalam melakukan proses budidaya jamur jangkil, sebaiknya kalian tidak memakai bekatul yang sudah lama ya, atau memakai bekatul yang sudah keluar binatang-binatang kecil seperti itu ya, yang kalau tempat saya bilangnya itu bubuk ya, bubuk binatang kecil-kecil seperti serangga itu ya. Itu saran saya, hindari memakai bekatul yang seperti itu tadi, karena sudah bisa dipastikan itu jamur kalian tidak akan tumbuh ya. Kemarin saya sudah mencobanya, tapi mungkin videonya tidak saya upload full ya untuk waktu mencoba budidaya jamur jangkil jagung menggunakan bekatul yang lama atau yang sudah ada serangga kecil-kecil atau bubuknya. Ini untuk hasil saya memakai bekatul yang baru ya, bekatul yang masih sehat, yang belum lama, yang dan belum keluar serangganya ya. Dan ini di hari ke 16 ya, hari ke 16 di hari panen perdana ya, masih belum tumbuh semuanya. Dan kemudian ini saya memakai bekatul yang sudah keluar serangganya, atau bisa kita sebut di daerah saya itu keluar bubuknya ya, serangga kecil-kecil. Dan proses pembuatannya ini di hari yang sama ya, saya perjelas. Nah, ini di hari yang sama, dan ini belum ada tanda-tanda akan tumbuhnya jamur jangkil jagung ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri untuk perbedaannya. Dan ini saya tidak yakin akan tumbuh jamurnya ya. Yeah.
ibaratnya kalau apa namanya bekatul, ibaratnya kalau bekatul yang sudah keluar serangga kecil-kecilnya itu sendiri, kalau kita pikir nutrisinya itu sudah tidak ada ya, sudah tidak ada karena mungkin ya dimakan oleh binatang kecil itu sendiri ya, dan juga menir-menirnya atau beras-beras kecilnya itu sudah habis atau sudah busuk ya. Jadi saya sarankan lebih baik jangan memakai bekatul yang sudah lama. Sudah lama, bekatul yang sudah lama di sini itu bekatul yang sudah ditimbun lama ya. Dan sepertinya untuk kesempatan kali ini cukup singkat ya untuk penjelasannya atau untuk apa namanya salah satu masalah yang akan ditimbulkan dalam budidaya jamur jagel jagung ini ya, karena baru kemarin saya hanya menemukan atau saya hanya ya menemukan itu saja, menemukan kendala itu saja, dan nanti kedepannya jika ada kendala-kendala yang lain akan selalu kami share dalam channel ini ya ke kalian semuanya. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, yang baru menemukan video ini dan channel ini, kalian lebih baik mensubscribe terlebih dahulu ya, dan kalian nyalakan logo loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru tentunya seputaran budidaya jamur jagel jagung, dan mungkin akan kedepannya akan mengajak kalian untuk menikmati sebuah kisah perjalanan seorang pengusaha dari nol sampai dengan di titik kesuksesannya ya. Mungkin akan menjadi inspirasi bagi kalian juga nantinya untuk melakukan usaha mandiri lah ya tentunya. Dan oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya berikan pada kalian. Saya Sekedapur dari Rudia Musro mengundurkan diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.